sekarang gue di jalan Mangga Besar 11 ya, kalau mentok itu keluar ke kiri itu Lokasari dari sebelah kanan. Nah gue mau satu food court yang baru buka, ada temen gue banyak jual minian ya. Nah ada baru datang tuh. Nah ini dia nih ya, Princeton Food Court, no pork ya, jadi halal semua ya. Princeton ini nama daerah sini dulu, Princeton ya. Nah jam bukanya tuh ada tuh Senin sampai Kamis jam 7 pagi sampai 10 malam, tapi katanya jam 7 pagi cuma sotonya ya. Jumat sampai Minggu jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ini gue penasaran nih, ada stick mie ya, jadi sticknya pakai mie. Dan ada kopi pasir gurun ya, ini kayak semacam kopi ala-ala Turki ya. Ini tempatnya cukup nyaman ya, cukup luas juga. Ada live musik cuy, Toh Kuning Bogor cuy. Ini setahu gue ada di Pangeran Jakarta, dekat sini juga. Ini ada stick debit 46. Wow, pelopor mie dan nasi goreng stick. Nah ini kata teman gue, ini ada stick pakai mie cuy. Gue pengen coba ini cuy. Nah ini pengen gue mau nih, potlet mie komplit. Minuman sama bakso balungan. Ada ramen. Ada mie ayam kriuk tapi lagi tutup. Lagi sakit katanya. Ini ada sambal pedas gila. Ini yang gua tahu outletnya ada di Pangeran Jakarta cuy, samping dealer Wuling. Nasi goreng Menter. Sebenarnya gue juga mau kesini nih. Tapi lagi tutup cuy. Ya. Ini ada di YouTube gue nih, nasi goreng Menter. Dulu gue nge-vlog yang di belakang lapangan bola UMS ya. Ada sukimi juga cuy. Jadi steamboat sama sabu-sabu cuy. Ini ramen. Oh, ramen. Kalau yang ini? Ini tom yam. Ini tom yam ya? Ini tom yam. Oke. Ini kuah mala. Kuah mala. Mantap. Hot plate mie complete. Wah. Ini baru kali ini gue liat mie pakai stick ayam. Dia ada stick sapi ya. Ini telur omega cuy. Sausnya mushroom. Karena complete dapat jagung, dapat daun selada. Nah, ini mie-nya nih. Mie-nya tuh. Wah, mie kecil cuy. Bakso balungan ya, ini wagyu, bakso balungan pakai wagyu. Wah, baru kali ini gue pakai wagyu. Ini baksonya dapat polos sama urat ya. Gue nggak pakai mie nih. Tori signature ramen dari ramen ya, ini pakai daun bawang, telur, jamur, ayam chashu. Wah mantep. Ini mie nya mie kecil juga nih ya, ramen. Ini sambal pedas gila, gue pesen ayam gorengnya. Dapat ini, saya rasem. Nah ini sambal yang khas nih. Ini sambal terasi, nah, ini sambal bawang. Mantep. Ada odeng. Nah ini kuah, apa nih? Ramen. Kuah ramen. Ini kuah mala, ini kuah tom yam. Dikasih tiga cuy kuahnya cuy. Oke guys, ini pesanan pertama gue. Di sini food court-nya ternyata banyak baminya loh. Banyak yang mengandung mie-mie gitu. Ya. Nah, ini gue coba dari stick mie hot plate. Wah. Telurnya pakai telur omega, cuy. Mantap ya. Ini stick ayam. Di sini ada stick ayam, stick sapi. Nah, ini gue pakai saus mushroom. Wah, mantap nih. Nah ini mie-nya. Ini mie-nya mie kecil cuy. Cakep nih. Ini kelihatan ada bumbu-bumbu hitamnya, kayaknya lada nih. Sip. Ini
Enak cuy. Ini stick Debit 46 ya. Selain mie, stick pakai mie, dia juga ada stick pakai nasi goreng cuy. Ya. Terus dia ada ayam, ada apa, sapi. Tapi yang papa di sini ayam katanya. Ya. Ini ayam ini. Ayam juga ada dua. Bisa digoreng, bisa dipanggang. Mantep ya, lengkap ya. Ini menu gue yang kedua, oramen. Ya. Ini ramennya pakai mie kecil juga nih, pakai ramennya kecil. Enak sih. Ini casu ayam. Casu ayam enak. Ini jamurnya. Nah kalau ramen kaldunya kudu top. Kita coba. Cip. Wih. Ini kuah kaldunya light ya. Dan gurih cuy. Wih enak cuy. Ini bakso balungan ya. Tadi gue mau pesen bakso telur asin cuman kosong. Terus gue lihat ada bakso plus wagyu. Wagyunya mantep sih. Ada 5 slice. Ya, baru kali ini ada bakso pakai wagyu. Ya, gue penasaran nih wagyunya nih. Icip. Ini wagyunya enak. Ada dagingnya sama lemaknya. Mantep. Bakso urat. Bakso polosnya. Ini dari sambal SPG cuy. Sambal pedes gila. Dia pusatnya ada di apa? Jalan Pangeran Jakarta samping dealer Wuling. Gua nafsu sama cabenya cuy. Ada 3 macam cabe hijau, cabe terasi ini sama cabe bawang. Tuh. Nih. Sama terkenal sambalnya dia. Pedes. Sesuai namanya, pedes gila. Sambal bawangnya. Mampus pedesnya. Gokil pedesnya. Nah ini pesanan gue dari Sukimi ya. Kuahnya ada 3 macam nih. Ada mala, ada ramen, ada tom yum. Gue dikasih 3-3-nya cuy. Nah ini gue pilih yang tom yum. Ya, itu tom yum. Gokil. Di sini ada odeng cuy. Kesukaan gue nih. Kepiting. Daging slice. Bakso. Ini kuah tom yumnya. Wow. Kuahnya, kuah tomnya asin, asem, agak pedas sedikit, asin, dan ada gurihnya. Mantep kuahnya. Jamur. Guys, ini kopi gurun guys, kopi gurun pandan aku pesen. Ini kopinya, ya. Ini pandan, ini gula aren, ini susu kental manis, ini susu fresh milk. Ini kopi ala Turki, cuy. Diseduh mbak ya. 70 derajat nih. Iya. Ya. Berapa lama di sini di pasir? Kalau pasirnya dia panas, cepat mendidih. Panas mbak? Enggak. Tuh dia belum ya. Ini udah mendidih mbak ya? Oh iya udah boleh. Gitu tuh. Unik ya kopi Turki ya. Bisa mendidih, lama-lama mendidih ya. Iya. Panas cuy. Jadi ini terpisah ya. Oke.